Surat panggilan klarifikasi terkait indikasi penyelewengan kartu keluarga sejahtera KKS yang dikeluarkan Kecamatan Tanjung Karang Barat tidak diindahkan oleh Dwi Movi Apriani alias Wiwi yang menggelapkan kartu bantuan pangan non-tunai milik Yustiawati selama 3 tahun. Nur Cahyo, Camat Tanjung Karang Barat mengungkapkan Wiwi mangkir dengan alasan banyak pekerjaan dan kondangan dan nomor teleponnya pun tidak aktif. Saat dikonfirmasi langsung ke CV IDS Makmur, fakta baru yang ditemukan adalah Wiwi bukanlah pemilik CV IDS Makmur. Ia hanyalah pekerja yang mengkoordinir semua kegiatan e-warung ini. Berbeda alasan, hari ini ia tidak masuk karena sedang sakit. Gak ada, Mbak Wiwi sedang sakit. Silahkan ke Mbak Wiwinya saja, saya ini adalah supplier. Semua kabupaten saya yang ngirim, bukan hanya di Bandar Lampung. Silahkan ya, silahkan ke Mbak Wiwinya saja. Ucap salah seorang pria yang mengaku pemilik CV IDS Makmur dan enggan memberitahu identitas namanya kepada Haluan Indonesia Televisi. Kemudian tim mendatangi kantor Dinas Sosial Kota Bandar Lampung untuk menanyakan langkah yang akan diambil Dinas Sosial mengenai permasalahan tersebut. Baik pemirsa Haluan Indonesia Televisi, kami akan melanjutkan pemberitaan terkait penyelewengan kartu penerima manfaat yang dilakukan oleh CV IDS Makmur di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Kepala Dinas Sosial Tole Dailami tidak ada di tempat. Namun, ia mengarahkan melalui sambungan WhatsApp untuk menemui Santoso, Kabid Jaminan Sosial. Santoso mengatakan jika dulu Wiwi sudah pernah mendapat surat peringatan dari Dinas Sosial dengan permasalahan yang sama. Ia mengungkapkan Dinas Sosial pada hari Senin akan turun langsung ke lapangan memeriksa dan mendalami permasalahan tersebut bersama stakeholder yang berwenang. Seolah-olah tak berdaya, menurutnya Dinas Sosial tidak mempunyai wewenang untuk menindak permasalahan tersebut. Dinas Sosial hanya mampu mengupayakan mediasi kedua belah pihak. Jadi, jika terjadi pelanggaran, mereka hanya menunggu laporan dari pihak yang dirugikan. Namun berbeda yang dikatakan Hifni selaku Babin Kamtiknas, Kelurahan Gedong Air. Ia mengatakan CV IDS Makmur bisa diperiksa jika memang ada laporan atau arahan dari Dinas Sosial. Dari Bandar Lampung, Haluan Indonesia Televisi melaporkan.